bagi sebagian orang uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya, Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah dari saya dalam uang kaget lagi. Baik, kayaknya yang berangkat terus dua-duanya nih. Geser kanan dikit. Udah siap? Tadi pengen jual nasi uduk. Abang masih mau ngorek-ngorek begini lagi, mau kerja lain? Pengen punya usaha kopi keliling. Kopi keliling? Boleh saya pegang tangannya dua-duanya di sini? Saat ini, di tangan ini, ya, harus membawa keluarga ke arah yang lebih baik lagi. Amin ya Allah! Untuk itu wujudkan impiannya, ada uang sebesar 15 juta rupiah. Sebelum kita ke Pak Bagus, ada peraturannya. Uangnya harus dihabisin, nggak boleh sisa. Kalau sisa saya ambil. Sepanjang perjalanan nggak boleh ngobrol sama siapapun. Kenapa nggak boleh ngobrol, Neng? Takutnya uangnya dikentir. Dan waktunya sangat amat sedikit. Waktunya adalah... 30! Beli 7 barang minimal, nggak boleh kurang. Kalau kurang, saya batalin permainannya. Beli barang yang... dibutuhkan! Bukan yang diinginkan. Kalau misalnya gaya-gayaan, saya ambil barangnya. Paham sampai situ? Baik, sebelumnya kita mau pakein baju dulu. Nah, ada baju dari Uang Kaget. Baik, alhamdulillah amin, udah siap semuanya. Jangan sampai salah, perjalanan ini biar aman ada Bapak Bagus. Bapak Bagus, dari mana Bapak Bagus? Pasti mau boleh! Kalau bisa bener-bener cepet gerakannya sehingga nanti bisa buat makan dulu anak-anaknya ya. Baik, kalau gitu langsung saya hitung. 5! 2 kopi beli kopi sama gula buat jualan kopi keliling.
saya ke toko elektronik buat nonton TV karena anak saya buat hiburan. Pasti anak-anak seneng beli TV baru. Beli TV LED. Habis berapa tadi, Pak? 1.800.000. Ya. Uang kaget bagus nggak? Bagus, Pak. Karena membantu orang yang tidak mampu. Pak, ini mau jual motor, ya Allah. Ini nggak ada motor, motor. Ada yang mau jual motornya, nggak? Dicari, motor. Dicari, motor. Berapaan, berapaan dulu? Mbak, tadi uang kaget beli apa aja sih? Beli sarung sama apa sajadah. Habis berapa tadi? 467.000, Pak. Nah, dengan adanya program uang kaget di daerah sini bagus nggak sih? Bagus, Pak. Mungkin sangat membantu rakyat-rakyat kecil kayak yang tadi bapaknya. Beli kalung emas buat istri karena belum bisa beli waktu-waktu itu biar istri seneng tanpa sayang sama saya. Berapa aja Bu? Cincin. Sama gelang anak. Bentar. Yang bagus, Bu. Yang bagus. Uangnya segini. Berapa tuh? Panjangan dikit, Bu. Berapa? Kalung sama liontin. Kalung sama liontin, cobain dulu. Ayo, cek dulu. Bonnya, 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 Bonnya,